Setelah mencuri perhatian penonton 17 tahun lalu, rumah produksi MVP Pictures kembali menghadirkan remake film Pulau Hantu. Kali ini, ada sentuhan segar yang lebih menarik dibandingkan film terdahulu. Amrit Punjabi selaku koproduser menjelaskan bahwa film Pulau Hantu 2024 tidak memiliki keterkaitan dengan 3 film sebelumnya. Fokus utama film ini adalah pada cerita, emosi, dan teror yang dihadirkan dengan pendekatan yang berbeda. Salah satu hal baru yang ditawarkan dalam film ini adalah latar belakang sosok hantu yang bukan hanya sekadar menakut-nakuti, namun memiliki pendalaman emosi di baliknya. Film ini juga mengangkat isu kesehatan mental, sebuah tema yang kebetulan bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober 2024, tanggal perilisan film tersebut. Tazkia Namya, yang memerankan karakter utama, berharap film ini dapat diterima oleh penonton Indonesia, terutama mereka yang menyukai film horor. Film Pulau Hantu 2024 disutradarai oleh Ferry P. Irawan yang sebelumnya sukses menggarap film Maria G. with Benefits dan film The Perfect Strangers. Dengan mengetahui rekam jejak karyanya, tentu saja remake dari film Pulau Hantu seharusnya menjadi salah satu film horor paling ditunggu-tunggu. Versi asli dari film Pulau Hantu yang dulu disutradarai Jose Purnomo dan telah menjadi salah satu film horor ikonik di Indonesia. Kali ini, dengan sutradara baru, Ferry P. Irawan, tampaknya akan membawa kembali teror, hantu mangap, sosok mistis yang suka menebar ketakutan dalam film aslinya. Meskipun tetap mempertahankan inti cerita, beberapa elemen modern dan twist baru diharapkan mampu memberikan sensasi segar buat ditonton. Dara, Pandu, Niki, Lati dan Noah merayakan kelulusan bersama mereka di sebuah kapal. Dara lalu pergi untuk berpesta bersama teman-temannya. Malangnya, Dara dan teman-temannya mengalami nasib yang tidak mengenakan. Kapal yang mereka tumpangi terdampar di sebuah pulau tak bernama yang penuh misteri. Dara langsung teringat akan sang ibu karena ia dan teman-temannya terjebak di sana. Film Pulau Hantu 2024 kali ini mengikuti perjalanan Dara yang mengabaikan larangan ibunya untuk pergi bersama teman-temannya merayakan kelulusan di sebuah pulau nggak bernama. Pulau itu rupanya menyimpan rahasia kelam yang menjebak mereka di sana. Ketegangan semakin memuncak saat satu demi satu teman Dara mulai mengalami kejadian menyeramkan. Pertanyaannya, mampukah mereka keluar dari pulau itu, atau akankah mereka menjadi korban dari kutukan yang telah lama terpendam? Ceritanya agak mirip dengan Pulau Hantu original. 8 sahabat berencana menghabiskan liburan mereka di Bunaken, menggunakan kapal pesiar milik salah satu dari mereka, Abel. Baru saja bertolak dari pelabuhan, Abel mendapat telepon dari ayahnya yang marah besar. Ternyata, Abel membawa kabur kapal milik sang ayah tanpa izin. Karena kapal itu akan digunakan untuk menjemput relasi bisnis ayah Abel, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menepi. Beruntung, mereka menemukan sebuah pulau terpencil bernama Madara yang memiliki satu resor yang terbilang cukup mewah. Di sana, Abel dan kawan-kawan bertingkah bak pemilik pulau. Mereka berkeliling mengitari Madara dari pagi hingga tiba waktu makan malam. Sang pengelola resor, Pak Tandu, diperankan Bel Rano, tak henti memperingatkan kedelapan muda-mudi itu agar tidak bertingkah seenaknya. Tentu saja hal ini tidak diindahkan oleh Abel dan Nero, diperankan Abdurrahman Arif. Juga Dante, diperankan Ricky Harun, serta Meril, diperankan Ufarad Zikri, mereka justru mendatangi tempat terlarang di Madara keesokan harinya. Dari sini, berbagai kejadian aneh mulai menimpa 8 sahabat ini. Mereka pun berjuang sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar. Film Pulau Hantu 2024 dibintangi oleh sejumlah aktor muda berbakat, seperti Tazkia Namya, Bukie B. Mansur, Samo Rafael, Cindy Nirmala, dan Hannah Hanon. Tampaknya kehadiran mereka mengemban tanggung jawab pada film ini, untuk minimal menyamai level keberhasilan film terdahulu. Bahkan, tampaknya mereka pun dituntut memberikan energi baru dan menghadirkan chemistry yang kuat di antara karakter-karakter yang terlibat dalam konflik di pulau terkutuk itu. Dara kurang akur dengan ibunda, diperankan Isabel Yahya, yang dinilai terlalu mendikte hidupnya. Suatu hari, Dara nekat kabur untuk liburan bersama keempat sahabatnya. Cita-cita Dara satu, kerja di luar kota agar bisa bebas dari cengkeraman ibunya. Apes, mesin kapal yang ditumpangi Dara mendadak mati. Kapal itu terdampar di sebuah pulau. Dara sebenarnya diajak Noah, anak orang kaya yang dekat dengan Dara. Noah mengajak 4 temannya piknik menggunakan kapal milik ayahnya yang dikemudikan Jamal.
Saat kapal terdampar di pulau, Noah menemukan sejumlah kejanggalan. Pertama, ia melihat perahu bertuliskan SOS dan sejumlah bangkai ikan di dalamnya. Kedua, terdengar suara cewek berteriak minta tolong. Noah menduga, cewek itu korban yang selamat dalam kecelakaan kapal. Dalam sebuah circle pertemanan selalu ada satu orang yang sok diva, pokoknya tahu beres, gampang komplain, dan mencari kambing hitam ketika rencana yang disusun tidak berjalan sesuai harapan. Niki tipe yang seperti itu dalam circle darah. Saat kapal terdampar, ia memarahi Jamal dan menuding Noah tak mengecek kapal dulu sebelum dipakai pelesiran. Gerutuan Niki membuat situasi memburuk. Saat Noah mencari cewek yang minta tolong di hutan, Dara ikut. Pandu ditugasi menjaga dua cewek lainnya sembari mengawal Jamal yang berupaya memperbaiki kapal dan mencari pertolongan. Masalahnya, Pandu melihat ada cewek lain melintas di pepohonan. Penasaran, ia melacak cewek misterius itu. Puncaknya, saat hari mulai gelap, Pandu mendapati cewek itu bersimpuh di bawah pohon. Ketika Pandu mengejar cewek misterius ke hutan, tinggal Niki dan Lathi menunggu di dekat kapal. Hari mulai gelap. Dengan hati cemas, Lathi dan Niki menemani Pak Jamal berbekal senter. Saat bantuan tak kunjung datang, ada kejadian aneh. Mendadak, ada rantai tersangkut di mesin kapal. Situasi makin mencekam. Lathi, Niki, dan Jamal mulai bertanya dari mana rantai panjang itu berasal. Bila karakter darah kita sebut sebagai protagonis, tentu karakter Mala adalah antagonisnya. Itu yang tampak nyata dalam visualnya. Tapi ada persoalan yang subtil namun memberikan dampak yang lebih besar dalam film ini. Yaitu domestic violence semakin sering terjadi. Pribadi-pribadi banyak yang sakit sehingga tercipta masyarakat yang sakit. Sering sekali berita di sekitar kita ayah menyiksa bayi kandungnya, istri menyiksa suami. Tekanan dalam kehidupan akan semakin sulit bila kita tidak punya cinta yang menenangkan dan membuat kita sadar apa arti peran kita di dunia ini, dalam hubungannya dengan manusia lain di sekitar kita.